Ih, musang lu dua. Barangan sekali. Teman-teman. Oh iya, iya. Rasanya haram banget. Anjir. Kalian mau enak ya? Nah ini gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kreatif ya teman-teman. Ih, musang dua. Barangan tinggalin. Mana? Teman-teman. Oh iya iya kok. Cut. Cut teman-teman. Yang kenawan? Wih, ngurak gue. Kunci mana? Edan, teman-teman, baru aja permulaan ya. Kita disambut oleh garangan dua ekor. Sayangnya woi larinya. Masuk tama. Oke, teman-teman, kita belum beres pembukaan, kita sudah disajikan dengan dua buah garangan ya, atau lasun. Lasun kalau di Jawa Barat lasun ya. Gop. Bukan nanti. Kawodo ini mah bangke lain tapi panjang kan apa eh. Panjang dong. Hah? Saya euy. Apa bangke? Hah? Bangke. Ada tapi panjang euy. Panjang. Eh, coba anjo. Lagi euy. Anjir. Bagus ya di air keras dibikin pajangan. Merdeka! Itu kok kalau dibikin pajangan bagus kayaknya di rumah sih. Tapi di apa namanya? Air keras. Di apa sih? Bukan air keras aja nih, kayak plastik. Oh di resin. Ah, di resin bagus asli. Di resin. Keren Tuas tuh sih. Tuas. Halusin aja jadi akarnya. Oh jadi akar. Baru aja pembukaan teman-teman. Udah disambut dapat garangan. Mau kamera? Jauh. Tapi itu asli ya? Barusan ada. Asli itu. Musang? Garangan itu bukan musang sih, masih sejenis musang cuman dia lebih cenderung di sawah ya. Di sawah. Tapi musang juga ada sih di sawah ya. Cuman itu emang khususnya. Khususnya di sawah gitu. Kalau di perumahan kan jarang. Kalau musang kan di perumahan masih ada ya, yang pelihara maksudnya. Oke. Untuk kali ini kita langsung berpetualang aja, kita survival, oke? Yo. Oh. Gua lihat. Hama daun pisang nih. Kita lihat ya. Boleh. Sama petani ya, petani pisang ini. Ada sih. Awas gop. Tagup. Tak. Woi, supa. Oh iya, teman-teman tuh. Mantap. Ada jamur juga ya. Supa suung lagi, teman-teman. Lah. Lihat tuh. Gak sengaja ya, kita lagi nyari ulet pisang. Untuk apa menjelaskan hama apa itu hama daun pisang ya, biasanya kalau terdapat si ulat itu si daunnya itu kurang bagus ya. Apa kita coba bantu aja gitu ya, hama pisang kita apa namanya ambilin ya Bob. Boleh diambil ya. Bob. Ambilin ya hama eta
Ulet-ulet, ulet ya biasanya ya? Ulet. Boleh, boleh. Nanti kita cari ya ulet ya. Oke, boleh, boleh. Coba hidung noh. Bagus. Cari ya ulet ya. Oke, boleh, boleh. Coba hidung noh. Bagus. Ya. Hidung noh. Malaik chat. Aduh. Wah, ada lubangnya ya. Iya, lubangnya teman-teman tuh lihat. Oh, yo. Oke, teman-teman. Sangat dikagetkan lagi duduk ada kuas-kuas ya, kuas. Ternyata si apa itu namanya sih? Oh, bukan tuh. Naon sih eta? Aya, hah? Oke, dikirain ular ya. Kuas-kuas ternyata napasnya mang itih mengocol. Mengocol. Oh. Itu ada apa naon itu tuh? Itu sarang itu, sarang, sarang semut. Sarang semut. Makan aja ini lah. Ini apa nih? Kita nemuin sesuatu lagi ya, teman-teman. Sarang ular kemudian lain semut tuh. Semut. Ya. Tiga para blau. Oke, kita lanjut lagi yuk. Nyari apa? Ngambilin ulet pohon pisang. Bukan pohon atulah. Ulet daun pisang. Oke. Oke, coy, itu semut. Sarang semut. Yah, lanjut. Lanjut. Loh, itu. Ada mana nih? Lanjut. Nah, ini masih banyak. Oke teman-teman tuh spesies oa. Nah ini gob. Ini ada nih. Udah pada terbang, oi. Udah jadi kupu. Kalau lilitannya banyak sih. Oke, kita langsung ke sebelah atas dulu. Wow. Sarang semut itu. Kok jadi kerumunin semut ya? Biasanya kepompong banyak di sini, leh. Biasanya sarangnya seperti ini nih. Cuman ini lagi-lagi udah diisi sama semut ya. Tuh. Udah gak ada. Susah banget sih, coy. Mm-hmm.
tuh udah pada tua ya dari kerumunan semut, eh tuh udah pada tuh dulu ketua gue banyak. Jong lagi teman-teman. Benar di sini semutnya tuh ada. Jadi kita gak bisa ngebasmi ya, udah dibasmi. Sehat Teguh. Oh, udah pada kopong. Jong teman-teman. Tuh. Pong-pong. Tak dulu kita, tak ya yang mata. Mana? Wuhan. Gedung lagi. Tah ni jadi. Aneh ya dari tadi nyari ulat apa ulat daun pisang nggak nemu, katanya udah pada tua udah kering buat apa gitu. Kita cari lagi aja yuk. Oke teman-teman, ternyata di daerah ini untuk si ulat pisang, ulat daun pisang itu sangat susah ya teman-teman. Bob jauh lah. Ini nih, buat ganyap perut cocok kayaknya. Tadinya sih pengennya itu ya, tapi gak nemu. Tadinya pengen makan, suruh si Acil makan. Cuman gak nemu, gak ada di sini susah. Gak apa-apa lah adanya ini aja. Lumayan nih, oke kita olah nih. Oke cukup kali ya. Sayang kalau kebanyakan nanti nggak dimakan ya. Kita ambil secukupnya aja biar nanti ini pun bisa nggak habis-habis gitu. Jadi kalau kita berpetualang tuh makanan selalu ada di pesawahan ya. Kita harus mengambil sesuatu itu secukupnya aja, jangan berlebihan. Oke yuk. Karena berlebihan itu nggak baik teman-teman. Langsung aja olah di sini kali ya. Enggak ya, Kak. Oke, nyari ini aja. Oke, teman-teman, sepertinya ini cocok ya untuk kita mengolah si petai Cina atau malaning ya. Karena kita tadi berpetualang belum bisa mendapatkan si ulat pisang ya. Tadinya sih nggak tahu mau diapain tuh ulat pisang ya.
sangat susah di sini, bisa kalian lihat ya, dari tadi saya nemuinnya sarang semut dulu ya. Mungkin itu udah musimnya netas untuk si kepompong ya, udah pada jadi kupu-kupu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ke sawah itu kita nggak usah sulit cari makanan ya. Masih ada ini petai Cina untuk mengganjal perut sebelum pulang. Oke lah, kita ganjal dulu perut kita. Oke, kita nggak bawa ulekan, kita pakai wajan aja cuy. Kamari di tuna kok? Di tuna kamari? Di wasu. Pakai itu nyambat. Tadi. Kolangan yang menyedihkan kali ini, coy. Kita nggak makan mewah, tapi mewah. Tapi yang penting bisa terganja ya. Potong-potong dulu, ini babali tomat. Gitu. Udah kukil, cen. Tomatan dapat cuma cok cok garing udah. Siap. Ya baik. Kamu kasih kan di. Lagi tanggal tua. Oke, sangat kesulitan juga ya untuk nguleknya. Ya berdog deh dia tuh ngalah nyulekan. Oke, dia hanya nyulekan sih ya. Ih, babu burik yuk. Good. Oke teman-teman, sepertinya sambal dari si apa petai Cina ya, atau kalau di Jawa Barat itu karedok pencok ya, udah jadi. Amin. Udah jadi. Oke, oke, sini bisa deket kok, kita icip-icip kok. Oh ya, oke, kita coba coh apa adanya. Makan bareng, coba bareng, coba makan. Rasanya harap. Tegum, kena tuh sih cocok beak pada menyentuh. Kui. Si cocok beak. Dia beak kena tuh. Coba dia kamas. Bangun baik. Dia kamas. Bangun baik. Hah? Gak cepot. Oke teman-teman, untuk kalian yang belum punya ilmunya, jangan coba-coba ya. Rasanya haram banget. Anjir, kirain mau enak ya. Kirain mau enak ya. Oke. Okay. Nah, sepertinya untuk petualangan kali ini kita cukupkan aja ya, karena dari tadi kita udah coba keliling-keliling, kita enggak nemu sesuatu ya yang bisa kita olah. Nemu tadi petai Cina muda, dikira mau enak ya. Lihat orang-orang kayak enak. Apa kita salah kali ya, itu petai apaan kok? Asli kok gini rasanya? Haram. Haram banget pokoknya.
Aduh, tuh kuat. Tada, Cok. Seperti biasa ya. Untuk teman-teman di rumah yang memiliki ide atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar kami. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman nih yang suka komen atau chat pengen ngonten bareng, kalian langsung datang aja ke Instagram kita ya. Kalian bisa lihat di deskripsi kita, di situ ada channelnya Asopan Topo, Ilham Kumis, dan juga Ipai Signal 9 ya. Oke, untuk petualang kali ini kita apes ya. Kami tim Tia TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.